Hai guys, kalian bosan gak sih sama tote bag yang gitu-gitu aja? Apalagi di masa pandemi kayak gini, barang bawaan kita tuh semakin banyak. Kayak bawa tumbler sendiri, alat makan, alat sholat. Belum lagi kalau sekarang belanja gak dapet kantong plastik kan? Jadi mending kita bawa satu tote bag yang besar dan efisien, tentunya juga tetap fashionable. Contohnya kayak gini nih. Mari kita review. Pertama, kalian harus tahu ini tas segede gini muat barang sebanyak ini, bahkan bisa lebih. Coba ya kita masukin semuanya. Pertama, buku agenda masuk. Terus alat sholat segede apapun juga bisa masuk. Kalau kalian mau bawa sajadah juga masih bisa. Terus payung, alat makan, dan kalau kalian mau bawa tambahan tas juga masih bisa loh. Dan di dalamnya ini, kalau kalian bisa lihat, nanti aku tunjukin detailnya, ada kantong buat masukin HP dan dompet kalian, jadi nggak nyebar di dalam. Bisa masukin hand sanitizer juga. Terus yang paling kalian tunggu-tunggu, ini tas muat masuk laptop 14-15 inch loh. Iya, kita coba. Dan masih bisa juga bawa tumbler. Tumblernya bisa kalian taruh di dalam, bisa juga kalian taruh di luar, karena di luar ini ada kantong khusus untuk tumblernya. Tuh, jadi praktis banget kan? Dan masih muat banyak barang lagi sebenarnya kalau kalian barang bawaan lebih banyak. Untuk detailsnya, jadi tote bag ini berukuran 39x36x15 cm. Untuk bahannya super tebal, yaitu kanvas, dan dilengkapi dengan tali webbing. Kalian bisa lihat ini bahannya bagus banget, dan untuk tulisannya di sablon yang kalian bisa request dan custom mau tulisan apapun dan warna apapun. Contohnya kayak tulisan my bag ini. Di bagian belakangnya kalian juga bisa tulis apa aja, seperti quotes atau kalimat lainnya. Kemudian untuk jahitannya sangat rapi dan kuat, dan di sisi kanan kirinya ada kantong untuk masukin tumbler. Kemudian ini ada juga tali yang kegunaannya untuk mengaitkan saat tote bag dalam keadaan terlipat. Dan juga tote bag ini tersedia dalam pilihan warna yang gelap ataupun yang terang. Oh iya, tote bag ini bisa juga dilipat loh kalau sedang tidak digunakan, jadi bakal tetap ringkas dan gampang dibawa-bawa. Segitu dulu review produk terbaru kita. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim warna gelap atau tim warna terang? Tulis di kolom komen ya. Dan kalau kalian mau order, kalian bisa langsung klik link di description box. Terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!